Halo, balik lagi di channel YouTube kita Frank Lorides. Kali ini kami akan membahas tentang pasukan khusus wanita paling berbahaya di dunia. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita. Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini. Meskipun berparas cantik, pasukan khusus wanita ini berbahaya dan mematikan di dunia. Wanita tak hanya bisa menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anaknya di rumah. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh wanita saat ini, tak terkecuali dengan menjadi anggota pasukan khusus. Perempuan yang menjadi anggota pasukan khusus ini memiliki kemampuan bertarung, penembak jitu, prajurit elit mematikan, satuan tim pemukul reaksi cepat mengatasi teror, dan sanggup menyelesaikan misi khusus secara cepat, akurat demi memulihkan stabilitas negara. Kali ini kami dari Frank Lorides akan membahas tentang pasukan khusus wanita paling berbahaya di dunia. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis. Satu, KSK Komando Special Kräfte Jerman. KSK Komando Special Kräfte merupakan sebuah unit militer pasukan khusus elit yang terorganisir dari Rapid Force Division. Pasukan elit ini sudah banyak teruji ketangguhannya dan banyak mendapatkan penghargaan dari NATO, Amerika Serikat, dan afiliasinya atas peran mereka mengatasi teroris yang terjadi di Timur Tengah. Cantik, berdarah dingin, dan tak banyak bicara menjadi ciri khas dari pasukan wanita Jerman ini. Slogan mereka dalam pertempuran, satu peluru untuk satu nyawa. Sampai kini, jumlah pasukan elit wanita mencapai 1.000 orang yang sebagian banyak bergabung di unit tempur Angkatan Udara. 2. First Komando Regimen Australia. Sama seperti Israel, sejak periode 80-an, Australia sudah memperbolehkan para wanita bergabung dalam kesatuan militer. Meskipun masih ada keterbatasan di unit tertentu, seperti tidak diperbolehkan masuk infanteri atau batalion tank, dan baru pada tahun 2013 kemarin, pemerintah federal Australia sudah mengizinkan untuk bebas mendaftarkan di semua unit kesatuan. Sampai kini, tercatat sudah lebih dari 87 tentara wanita yang lolos masuk dalam pasukan khusus anti-teror, yaitu First Commando Regiment. Sedangkan untuk pasukan reguler, banyak yang ditugaskan di Afghanistan. Lebih banyak dari jumlah prajurit NATO ataupun prajurit Amerika Serikat. Hebatnya, pada saat konflik Taliban terjadi, militer wanita Australia banyak ditempatkan di garis paling depan untuk bertempur dengan para militan. 3. 707 Special Mission Battalion. 707 Special Mission Battalion merupakan unit khusus pasukan tempur terbaik Korea Selatan. Batalion ini sendiri menyeleksi ketat anggotanya dari masing-masing kesatuan angkatan. Bertarung dalam danau es, berjalan di batu tajam sambil tangan terikat di belakang, menjadi makanan wajib para prajurit 707 Special Mission Battalion ini. Meski kehebatan tentara pria di Korea Selatan tidak mematikan seperti Korea Utara, namun berbicara soal kemampuan tentara wanitanya, Korea Selatan jauh lebih unggul sampai keganasan mereka dijuluki sebagai Harimau Putih. 3. Prajurit elit wanita Rusia. Jangan tertipu dengan penampilan cantik dan seksi dari para tentara wanita Rusia ini. Ketika maju dalam medan pertempuran, mereka terkenal dengan kegaharannya. Soal mental, kemampuan taktik dan strategi militer mereka sudah teruji sejak Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Mereka adalah barisan militer terhebat sepanjang sejarah yang selalu terlibat dalam patriotik besar. Sampai kini pun, pasukan khusus wanita milik militer Rusia masih diakui sebagai prajurit tempur paling berbahaya dan paling mematikan di dunia. 5. Israeli Special Force Unit. Meski banyak menuai kontroversi atas tindakan yang dilakukan oleh militer Israel, namun harus kita akui soal teknologi militer terbaru, alutsista, ataupun kemampuan para tentaranya jauh di atas rata-rata. Untuk masalah pertempuran di medan perang pun, negara Israel banyak melibatkan perempuan dan tak hanya pria saja, seperti kebanyakan tentara yang kita temui di negara lain. Mereka secara khusus diposisikan langsung di garis depan medan peperangan. Fakta yang sangat mencengangkan adalah bahwa para tentara wanita Israel mencetak prestasi sebagai unit anti pesawat tempur, spesialis gurun dan penembak jitu terbaik dibandingkan tentara prianya. 6. Army of Czech Republic.
Para tentara wanita ini diterjunkan langsung di garda utama untuk melakukan kontak senjata dengan pasukan musuh. Dari tiga bagian yang ada, yaitu darat, laut, dan udara, tentara wanita dari Angkatan Udara yang paling banyak mengukir prestasi. Hingga para pasukan khusus ini banyak diperbantukan untuk Angkatan Darat Inggris dan sebagai pasukan siaga 1 di Timur Tengah. Tujuh, Canadian Special Operation Regiment. Para tentara wanita ini mampu melakukan berbagai misi seperti tindakan langsung, diplomasi pertahanan, dan bantuan militer serta pengintaian khusus yang terdiri dari gabungan pasukan infanteri Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kemampuan militernya sudah teruji sejak tahun 1942 yang membantu tentara Amerika Serikat ketika bertempur dengan pasukan Jerman. Berikut pasukan khusus wanita paling berbahaya di dunia. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.